agak lama juga kita mainnya, guys. Kita kasih paham, kasih ilmu saja di sini, guys. Wah, lumayan juga ya kalau lawannya kayak gini, kita untuk tembak juga sih. Wah. Oke coy, kita kembali lagi di Ultraman Warrior of Galaxy di tentunya di channelnya RRJ Gaming ini coy. Dan kalian bisa lihat ya di sini, ini akun sudah beberapa hari lumayan sudah full bintang untuk Ultraman Obdak ya coy. Jadi untuk kalian pemain original up levelingnya Ultraman Obdak ini secepat mungkin coy ya, karena ya di Obdak ini ya sangat super overpower sekali coy. Jadi lumayan untuk bisa nge-push lah ya, nge-push di mode history kayak gitulah ya. Dan untuk si kita juga sudah mendapatkan si Ultraman Hero ya. Dan equipment-nya kita sudah level 15 karena menyesuaikan juga dengan level akun kita coy ya. Dan tentunya ini sangat akun original sekali ya coy ya. Jadi kalian masa nggak percaya sih ini kita main original coy. Saya juga bisa main original kok coy ya. Tapi ya gitulah coy ya. Dan lumayan juga, cuman kita benar-benar tidak nge-cheat apapun lah ya. Kecuali level dan kecuali yang lain, dan ya kita nunggu naasnya aja coy ya, seperti itulah coy. Oke coy, jadi untuk akun pure original ini kita akan coba nge-push dengan kekuatannya Ultraman Obdak dan Ultraman Zero ini yang sudah kita level full bintang full 4 juga sih ya. Sebenarnya ini kita bisa up leveling untuk si Ultraman Zero-nya coy. Kita bisa up leveling sebenarnya ya ke bintang 6, cuman ya agak males juga sih coy. Terakhir kita up leveling Zero Ultimate kalau nggak salah ke B6 auto rata sih coy. Oke coy, jadi untuk ini kita kalau kita sudah mencapai berapa ini battle core berapa lah ya, kita mendapatkan si sat fragmentnya si Ultraman Zero 20 dan kita juga sudah langsung up leveling ya coy ya. Jadi sih untuk akun ini masih aman senantiasa dan damai sambil nunggu update terbarunya, kita tidak terlalu mencolok lah ya. Dan mode historinya juga kita baru di sini sih coy. Nah ya. Dan kita masih belum bisa buka cardnya gitu lah ya. Card kita masih belum bisa buka coy. Dari sini mungkin kita akan coba apakah kita akan mendapatkan card juga di sini coy ya, tapi bukan ya. Ini tuh yang buat leveling equip lah ya. Kalau card itu kita adanya di sini nih coy. Kita akan coba main lah ya di sinilah ya. Oke. Oh, ternyata di sini coy, di card-nya di sini ya ternyata ya. Oke, kita akan coba kekuatan Ultraman Obdak-nya dan kita untuk mendapatkan card ya, Bor ya. Oh, mantap jiwa. Auto saja, ini auto rata sih semuanya coy. Ini kalau di mode celeng kayak gini sih mirip di Ultraman Fighting Superman ya coy ya. Karena horizontal aja gini terus. Nah, seperti ini coy. Mantap jiwa. Ini untuk Ultraman Obdak-nya walaupun baru level 15 ya. Untuk equipment-nya tapi sudah sangat sakit sekali sih coy. Sudah bisa diandalkan ya. Kita ganti ke Ultraman Zero. Wah, langsung melawan si Kaijutiran ya coy ya. Siapa tuh? Oke lah. Tapi untuk si Ultraman Zero-nya karena bintangnya baru 4 ya, kurang begitu terlalu kuat ya. Apalagi si Ultraman Zero, Ultraman Jet ya, baru levelnya berapa? Bintang 3 juga coy. Tapi lumayan lah ya ini. Untuk karakter yang seperti ini di player ori itu ya sangat berharga sekali coy. Kita coba ganti Ultraman Zero-nya dengan Ultraman Jet, anak Kurinja coy, kurin kesayangannya itu ya. Oke, ini dia ya. Enggak begitu terlalu kuat kalau kita kasih Ultraman Obdaknya auto rata semua coy. Auto rata semua coy. Karena apa ya? Karena udah sangat super sekali lah. Oke, langsung menang ya. Jadi untuk player only sih wajib grinding kayak gini coy. Oke lah coy. Jadi lumayan kuat juga untuk Ultraman Obdaknya ya, walaupun baru level 15 equipnya dan kita sudah punya card ini ya, dan kita akan coba membuka saja. Wah, baru segini doang coy ya. Ini memang untuk player ori ya agak lumayan ini juga coy. Ibaratnya tuh perjuangannya lumayan juga coy. Kita terapkan saja di sini coy ya. Keren, lumayan. Dan ini butuh up leveling lagi untuk card-nya, Bon. Masih belum lagi lah ya. Masih jauh kita coy. Apakah bisa? Oh. Nah, berarti yang ketiganya yang si ini berarti ya, coy. Gaskan. Ya lumayan lah ya, bagi player ori sih ini sangat berharga sekali juga coy. Apa ini coy?
apakah cukup sampai di situ saja? Artinya kayaknya cukup sampai situ dulu lah ya. 3, mencoba tambahin lagi dengan T-Bone. Oke. Satu lagi coy. Ada lagi tak? Oh ada, Ultraman Zero. Ayan, ayan. Ini butuh up leveling juga sih coy ya. Oke, sekarang kita gaskan ke kualifikasi lah ya. Kita jajal untuk Ultraman Obdaknya. Dan kalian bisa lihat di sini kita sudah mengambil apa side fragment untuk Ultraman Jetnya, karena kita sudah ngepush juga sih coy ya. Mayat juga lah ya. Dan kita ambil-ambilin saja lah seperti ini notif-notifnya coy, seperti biasa lah. Oke, kita gaskan dulu di sini. Kita ada di posisi rank 27 ya. Lumayan ini juga coy. Lumayan riskan lah kekitanya ya. Wah, Obdaknya sudah level 56 coy. Oke, kita tanding ya. Oh, Obdaknya level 35 tuh kayaknya ya. It's okay, never mind. Kita tidak pernah takut ya di sini ya, karena Obdak kita sudah sangat GGWP sekali di sini coy. Walaupun ya equipmentnya level 15 nih. Skill yang paling saya suka ya skill 3-nya sih coy. Wih, lumayan sakit ternyata ya. Si siapa tuh coy? Kita hajar saja coy. Kasih paham di sini. Tampakan dan kita kasih ulti saja sama Obdak kita coy. Masih yang terkuat lah ya. Kita kasih skill 3 coy langsung. Anjir, lumayan kuat ya ternyata. Nih, kita rubah skillnya aja ya. Oke, wih. Kaiju guard apa itu ya si... Woi, Obdaknya coy. Menggila dia ya. Nih, kita kasih paham, kita bekukan. Ajar lagi coy. Nih, apa-apaan kau. Ih, sakit coy. Lumayan sakit juga ya ternyata ya. Nih, Kousen. Ajar juga lah. Jabren, dikit lagi tuh ya. Obdak kita yang terkuat ya cok nih. Mamam nih, kita berubahkan jadi Amit. Apalagi Ultraman Jet yang masih level segitu cok. Auto rata ini coy. Jabren. Nah, jadi seperti itulah ya kekuatan Ultraman Obdak kita coy, yang sudah kita ya up leveling lah ya. Dan untuk kalian ya, untuk Ultraman Warrior of Galaxy ini versi terbaiknya coy ya, di game-game Ultraman lah ya. Kita sudah ada di posisi 20, mudah-mudahan kita tidak di-report coy. Wah, Obdaknya cok, level 56 bintangnya full. Apakah kita mampu? Gaskan saja coy, tanpa lama-lama ya. Kita tak harus takut coy, tapi kita harus maju mundur juga sih. Dia juga sudah punya ulti itu cok, bahaya ya. Nih, kita kasih paham skill 3 dulu coy. Wih, dia langsung ulti kan tuh. Wih, sakit parah coy. Kita kasih skill 4-nya coy, apakah kita bisa mengalahkannya? Apakah equipment dia sudah full level atau enggak tuh? Kita kasih paham, walaupun equipment kita baru level 15. Benar ya, kayaknya dia full equipmentnya sudah level lumayan tuh ya. Agak susah juga ternyata coy. Oke, kita mundur-mundur maju cantik dulu coy, bahaya. Ih, bahaya cok. Nih, kita kasih skill 3 coy, jarak jauh. Wih, oke, kita maju mundur dulu aja coy. Kita kasih skill 4-nya, ini agak lama juga ya. Agak lama juga kita mainnya coy. Kita kasih paham, kasih ulti saja di sini coy. Wah, lumayan juga ya kalau lawannya kayak gini sih, kita auto tepar juga sih. Wah, mau rata coy. Kita ganti dulu. Wah, mau tewas itu coy. Bahaya sekali ya, Obdaknya sangat kuat ternyata coy. Kalian bisa lihat ya, kalau sudah up leveling Obdak itu memang sangat berharga sekali di akun Ori coy. Nih. Ih, parah sih ini coy. Sakit parah, sumpah sakit parah. Sedikit lagi Obdak saya juga sedikit lagi mau rata coy. Jadi ya memang masih belum kuat ya coy ya. Masih belum kuat dengan kekuatan yang seperti ini coy. Kita ganti Ultraman Jet, apalagi Ultraman Jet kita coy. Belum ada skill-skill yang berimun ya. Wah, ini benar-benar perjuangan sekali coy. Ini benar-benar perjuangan sekali dan kita bakal auto rata sih di sini. Sama si Obdaknya kita lari-lari terus coy jadinya ya. Ini auto rata sih coy, sumpah. Nih. Apakah Ultraman Jetnya bakal jadi korban pertama? Jadi korban pertama coy. Wah, auto rata kill dan Obdak kita coy. Aduh, aduh, skillnya darah kita tinggal setitik lagi coy. Apakah kita akan tewas? Kita kasih saja di sini. Oke, kita kasih. Ah, langsung tewas gak tuh coy. Langsung rata sih, ini pasti bakal rata coy. Jadi penderitaan player Ori itu seperti ini coy, langsung auto rata lah ya. Padahal dia baru level 55 atau berapa tuh, 54 ya untuk si Obdaknya, tapi kayaknya equipmentnya sudah lumayan full kayaknya ya. Kalau kita kan berbeda nih, kalau kita kan berbeda, ini yang di level kita baru 15 ini ya. Sementara tadi kita lihat levelnya sudah berapa tuh, 30 atau berapa lah ya. Oke lah bro, jadi
untuk video kita kali ini menjajal kekuatannya Ultraman Obdak yang sudah kita up leveling. Ternyata ya memang butuh up leveling lagi coy, seperti yang lain-lainnya lah ya. Ini masih belum lengkap, kayak kristal, kayak powernya dan skill-skillnya kita masih belum up leveling juga coy. Oke lah, kayaknya untuk video kita kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu untuk game Ultraman Warrior of Galaxy-nya. Mudah-mudahan kalian terhibur dan mohon maaf bila kata-kata yang salah. Seperti biasa jangan lupa untuk tetap tunggu channelnya Nerd Gaming dengan cara klik like dan subscribe dan komen juga boleh. Akhir kata saya Nerd Gaming, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye.